warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati para pejabat institusi Akademi Militer, para perwira, bintara, tamtama, pegawai negeri sipil, Tata Taruna Akademi Militer, beserta keluarga, para sponsor, rekanan, dan panitia, serta peserta, seluruh peserta, panbaik, senam aerobik, dan jalan sehat keliling Kesatuan Akmil yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat mengikuti acara ini di Kesatuan Akmil dalam rangka memeriahkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Guru Akademi Militer beserta seluruh jajaran mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berdoa, bermohon supaya acara ini sukses, semuanya selamat, dan semuanya kebagian hadiah. Kalau hadiahnya berupa fisik, kalau yang belum dapat, ya hadiahnya senang saja. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan acara ini lancar dan semuanya dapat sehat, walafiat, sukses sampai akhir nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Ya, terima kasih kepada Gubernur Akademi Militer dan salam berkenan menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Mohon maaf Bapak, sebelum kita melepaskan bendera staf, kiranya kita akan berdoa terlebih dahulu. Betul, berdoa untuk kelancaran acara pada pagi hari ini. Ya. Doa dipimpin oleh dari Bintang Akmil, kami persilakan. Terima kasih petugas dari Bintang Akmil telah mengawali doa pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita yang paling ditunggu-tunggu ya. Ya. Bapak Gubernur sudah membawa bendera, tanda akan dibuka staf dan para pejabat institusi. Juga sudah membawa satu ekor burung dara yang akan dilepas bersama-sama. Oke, baik. Kita langsung untuk mundur Bapak Gubernur dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini pukul 7:07 kegiatan saya mulai. 3, 2, 1. Start sudah dimulai. Selamat menikmati pandai untuk seluruh peserta pandai dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang 77. Kita informasikan kembali tinggal mengikuti petugas yang sudah standby. Sambil juga menikmati, tidak perlu buru-buru. Ya. Ingat, kita sambil mengenal sisi dalam dari Akademi Militer, tempat-tempat para taruna di tempat para calon jenderal ini ya, di tempat. Dan kita berpesan kepada peserta pandai dan yang baru saja dilepas dan dikasih di depan Gor Saptamarga untuk tetap menjaga keamanan selama perjalanan dari
start hingga finish nanti. Tidak perlu buru-buru ya, tetap pernafasannya dijaga. Tapi ya. Ini nggak ada jalan menarik ya. Tapi lumayan yang belum pernah ikut sambai. Betul. Saya pada Samu Arino. Iya, kayaknya sama sih. Capeknya sama begitu ya. Dan untuk yang persiapan mengikuti kegiatan jalan sehat mengelilingi komplek atlet juga kita undang untuk bersiap-siap di posisi start kembali. Tapi ya. Prosesnya sama nggak nih? Balapan burung juga nggak? Iya, kira-kira demi ketertiban kali ya Mas ya, kita tetap melepas dengan bergembira pada pagi hari ini. Karena ini menarik sekali ya, setelah pada satu bulan yang lalu gitu. Ya pada saat kita jangan-jangan jadi rutin ini satu bulan sekali comeback terus ya, semoga ya tiap satu bulan sekali kita ada comeback untuk menambah kedekatan masyarakat dengan akademi. Betul sekali ya. Ini langsung akan dilanjutkan dengan jalan sehat mungkin untuk para petugas yang sudah standby juga untuk kegiatan jalan sehat ya. Ini karena peserta comeback masih banyak yang masih berada di belakang, kita terus mempersiapkan diri yang ingin jalan-jalan keliling komplek Akmil atau mungkin Bapak Gubernur akan mengikuti fanbag juga. Sepertinya Bapak Gubernur Akmil akan mengikut fanbag pada pagi ini. Mau kenapa Pak Gubernur ini? Harus sehat juga begitu, karena ini juga sebagai kapan lagi kita bisa buat bareng Pak Gubernur. Iya, ini istimewa perdana loh Mas. Iya, betul sekali. Dan kita juga terus akan mempersiapkan untuk yang sedang siap untuk jalan sehat ya. Nunggu dulu untuk yang pandai diberi jalan dulu Bapak Ibu. Ya baik. Kayaknya masyarakat antusias sekali ya untuk mengetahui bagaimana sih dalamnya akademi militer. Betul. Dan seperti apa kawasan Panca Arga, tempat dari fasilitas mobilnya dan kerumahan yang diberikan untuk menunjang kinerja di Akademi Militer juga. Mari Bapak, boleh diberikan jalan dulu untuk yang akan mengikuti jalan sehat. Ya, yang baru masuk juga boleh langsung mengikuti start Bapak. Ada yang terlambat itu mengikuti, nah langsung. Lumayan banyak ternyata ini ya, Bu Nani ya, yang mengikuti ya, sampai ini. Mas ini adalah, mungkin itu sekian kalinya, tapi tetap penasaran. Betul. Karena mungkin selain kita dapat sehatnya, tergiur dengan hadiahnya. Oke, selain hadiah karena ada satu sepeda motor, ada 10 sepeda MTB, hadiah elektronik. Yang terpenting ada yang tahu tuh, lokasi-lokasi para taruna. Iya. Setiap harinya, begitu ya. Oke, ya. Sudah habis untuk fun bike-nya. Peserta comeback terakhir tadi sudah melintasi bersama marga. Tentunya selanjutnya kita akan melepas jalan sehat mengelilingi kesatrian Akademi Militer. Ya, penting juga ya. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu selfie di tempat-tempat yang unik dan jarang banget orang bisa masuk ya kesehariannya. Tapi ini kalau yang dilewati ini juga tidak boleh diakses oleh umum hari-hari gitu berarti. Iya, betul sekali. Karena ini masih rahasia ya. Jadi sembarangan untuk mengupload. Eksklusif hanya hari ini ya, hanya pagi ini. Ya, sudah siap semua Mas Iqbal. Di sini sudah